selamat ulang tahun yang ke-117. Hari ini adalah hari besar bagi Krusty Krab, jadi dengarkan aku. Ini adalah kesempatan yang baik bagi Plankton untuk mencoba mencuri formula rahasia Krabby Patty. Bukankah itu Krusty Krab? Bukan. Itu adalah proyeksi hologram dari Krusty Krab. Aku ingin kalian berdua mengawasi semua pintu masuk. Semua pintu depan dan pintu belakang. Itu hanyalah yang ada di permukaan. Ada sebuah jaringan terowongan dan saluran udara di bawah tanah. Dan aku ingin semua mata melihatnya. Ayei, Tuan Krab. Baiklah. Pelajari peta ini, tetaplah ekstra hati-hati. Jangan tertidur saat bekerja. Ini berlaku untukmu, Squidward. Apa? Tapi aku tidak pernah tidur saat bertugas. Jangan membuat aku mengingatnya kembali. Baik, aku mengaku. Dan untuk membantu mengawasi Plankton, aku sudah menyewa beberapa petugas keamanan ekstra. Kau menyewa Patrick? Kenapa? Kau pikir aku mau mengeluarkan uang ekstra untuk petugas keamanan asli? Kau pertahanan pertamaku, Patrick. Jadi awasi para tamu yang mencurigakan. Siapa kau? Dan kau bekerja untuk siapa? Plankton tidak akan punya kesempatan. Baiklah, buka telinga kalian. Orang-orang ini sudah datang dari jauh karena mereka suka Krabby Patty-ku. Aku ingin setiap pekerja melakukan yang terbaik. Apa kau mengerti ini, SpongeBob? Setiap kata, Squidward. Setiap kata. Jadi, ayo kita keluar dan menjual Krabby Patty! Yeay! Yeay! Oh, aku hampir lupa. Tuan Krab, tunggu. Ada sebuah hiasan terakhir. Hormatku untuk Krabby Patty. Seluruhnya terbuat dari es. Ya ampun, nah. Dia besar sekali. Dan dingin. Ayo keluarkan dari sini. Para pelangganku sudah menunggu. Bersedia. Siap. Baik-baik saja, tidak perlu teriak. Pintunya! Oh tidak, Patrick, berdiri. Kita terkunci. Ini akan mengacaukan perayaan yang ke-117. Kami mau Krabby Patty. Tolong siapapun kalian, tolong kami. Bagaimana kita keluar? Aku sudah menghabiskan seumur hidup bekerja di restoran ini, dan aku tahu hanya ada satu cara keluar dari sini. Ijazah SMA? Bukan. Saluran udara. Jangan bernafas di leherku. Hei, aku kira aku melihat jalan keluarnya. Ini hanya ruang pengintaian. Oh, rumahku ada di TV. Semua rumah kita ada di TV. Gary Siput, turun dari tempat tidur itu sekarang. Hei, itu rumahku. TV-mu masih menyala. Ya, begitulah. Aku tidak mau ketinggalan acaraku. Hei, lihat. Itu Sandy. Tuan Prep, kenapa kau menggunakan kamera untuk mengawasi kami? Aku hanya ingin memastikan kalian semua membersihkan gigi setelah makan. Terima kasih, Tuan Krab. Kebersihan gigi adalah hal yang sangat penting. Hai, siapa orang-orang itu? Kurasa itu kita, Patrick. Tapi siapa mereka?